tinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia hidayah dan serta inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis yang sungguh bermakna pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis ini merupakan majlis kuliah duha beserta majlis perasmian bagi program Fiesta untuk Mubidadari. InsyaAllah pihak kami berharap agar majlis ini akan berjalan dengan lancar. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan galungan doa yang akan dipimpin oleh saudari Raja Asmani. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mulakan dan kami akhiri majlis kami dengan nama-Mu yang Maha Agung. Serta kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas perjalanan majlis kami ini dari permulaan hinggalah ke akhirnya. Ya Allah, perkenankanlah, restuilah dan terimalah segala amalan baik yang telah kami lakukan dan ampunkanlah segala serta maafkanlah segala kesalahan kami, keburukan dan kekurangan dalam amalan kami jika terdapat padanya kecelaan dan kecacatan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar Engkau bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat, belas kasihan dan pengampunan, kesihatan dan kekuatan, keberkatan dan keselamatan, kebijaksanaan dan kefahaman, dan bukakanlah juga bagi kami pintu-pintu syurga dan kurniakanlah bagi kami rezeki yang halal, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan kami di dunia ini dan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, serta jauhkanlah kami daripada azab siksa api neraka yang amat pedih. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami berhimpun di majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keridaan-Mu. Satukanlah hati-hati kami, damaikanlah segala permusuhan di antara kami, serta kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Berkuasa, dan Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hati-hati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik lagi berguna yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa ma hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإنسيان واجعلنا من الراشدين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan sekalung tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudari Raja Asmani di atas bacaan doa sebentar tadi.
Semoga majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan kita semua, Ustazah merupakan benefik wanita TB3. Majlis dengan ini izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang latar belakang Ustazah. Nama sebenar Nurul Iman binti Syekh Nimat. Pendidikan awal di Kedah, tingkatan 6. Melanjutkan pelajaran ke Yaman, kos Al-Quran dan Sunnah selama 3 tahun. Sekarang beliau bekerja sebagai panel fit wanita TB3, iaitu pendakwa bebas. Dengan ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustazah Nurul Iman untuk meneruskan majlis duha kita yang bertajuk Wanita Tin Kosong, sekaligus merasmikan program pesta untuk membidadari. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل الحمد لله شكر كتاب حضرة الله سبحانه وتعالى كرنا dengan limpah dan kurnianya maka kita bersama-sama dapat berada dalam satu majlis ilmu yaitu kuliah duha. Dan juga saya tak lupa mengucap terima kasih kepada pengurusi majlis, juga kepada adik-adik yang ada di hadapan saya ini. Salam sayang dan salam ukhuwah dari saya untuk adik-adik semua. Moga pengisian kuliah duha kita pada hari ini dapat kita sempurnakan serba sedikit, kerana saya pun dimaklumkan agak akhir, iaitu pada pukul 6.40 petang semalam. Jadi saya ni selaku bidang terjun memohon perbanyak-banyak kemaafan seandainya apa yang bakal saya perkatakan sebentar lagi tidak tercapai maksud. Jadi saya mohon semoga kita dapat berkongsi maklumat ilmu yang kita ada untuk kita bawa ke masa hadapan kita insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Dengan tajuk Wanita Tin Kosong. Bila kita sebut wanita, wah dengar sedap bunyinya. Tapi bila sebut saja tin kosong, masya Allah tabarakallah. Cuba kalau kita ambil satu tin kosong, tin yang kosong, lepas tu kita ketuk, pasti kita akan mendapat satu bunyi yang lebih kuat daripada tin yang kita isi penuh dengan beras ataupun pasir. Di sini saya nak bagi definisi sedikit tentang wanita. Kalau kita tengok
di segi ta'aruf wanita, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menyebut ar-rijal syaqa'iq an-nisa, wanita itu sebahagian daripada lelaki. Tetapi kita kena fikir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzakaru wal unsa, tidaklah lelaki itu menjadi seperti wanita. Walaupun wanita ini adalah sebahagian lelaki, tetapi bukanlah lelaki itu adalah wanita. Kenapa? Kerana wanita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang mana bermula kisahnya berpunca daripada Nabi Adam alaihi salam yang berada di dalam syurga ketika itu sedang melihat-lihat pasangan-pasangan burung yang berterbangan, makhluk-makhluk lain yang berpasangan. Jadi timbul gerakan naluri keinginan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini, menjadikan manusia itu penuh dengan naluri. Kalau tak percaya, cuba kita tengok sejarah. Saya biasa buat satu research dalam program saya berkenaan dengan fikah war remaja. Jadi saya edarkan kertas, saya tulis di kertas tu, jangan buka. Kemudian breakfast. Selesai kudapan, saya bertanya kepada remaja-remaja yang ada di hadapan saya, berapa ramai yang buka dan berapa ramai yang tak buka. Masya Allah, tabarakallah, daripada semua yang ada tu, boleh dikatakan hampir keseluruhannya yang buka. Sebab apa? Manusia ni Allah Ta'ala bekalkan dengan naluri ingin tahu. Bila disebut saja perkataan jangan buka, akan timbul persoalan di minda kita. Kenapa tak boleh buka? Ada apa kat dalam tu? Aku mesti nak baca. Maknanya, bila naluri ingin tahu, saya kata kepada remaja tadi, alhamdulillah, rupanya di hadapan saya ni bukanlah semuanya malaikat, tetapi adalah manusia. Maknanya di sini, bila Nabi Adam alaihi salam melihat burung, binatang-binatang yang berpasangan, maka timbul keinginan untuk nak memiliki juga insan sepertinya, walaupun dia tidak tahu bahawa Allah Ta'ala bakal jadikan insan yang sejenis dengannya, tetapi wanita. Akhirnya terciptalah wanita itu dari rusuk lelaki. Bila kita sebut wanita, pada pandangan wanita itu sendiri adalah unik. Pada pandangan Islam, wanita itu memang begitu unik. Itu sebabnya Islam dia cukup menitik beratkan tentang wanita. Bila sebut perkataan wanita, Islam memberi garis panduan yang cukup banyak untuk seorang wanita. Kerana apa? Kerana pada persepsi lelaki, wanita itu lagi-lagi indah. Itu sebabnya Allah Ta'ala jadikan wanita itu yang mempunyai tubuh badan yang berlekuk, untuk nak menampung pelbagai permasalahan. Berbanding dengan lelaki, Allah Ta'ala cipta, kita nampak skema aja. Dia punya struktur tubuh badan dia tak berapa menarik sangat. Disebabkan lelaki ini fikirannya adalah kepada benda-benda yang simple, benda-benda yang remeh tak main. Tapi kalau wanita, dia mendetailkan perkara-perkara yang daripada mula dengan simple, akhirnya menjadi terlalu detail. Itu sebabnya wanita mempunyai naluri emosi yang cukup halus. Okey, selesai saya punya takrif tentang apa itu wanita.
Kemudian kita tengok, kita pergi kepada takrif tin kosong. Tin kosong adalah satu peribahasa kan, yang mana maksudnya bercakap banyak tetapi tidak buat kerja, kurang kerjanya. Cakap lebih, kerjanya kurang. Ataupun lebih senang kita sebut sebagai cakap tak serupa bikin. Itu lebih sinonim dengan tin kosong. Jadi kalau kita kombinkan, tin kosong ini lebih kepada wanita tin kosong, wanita yang yang kita kata biasalah dia punya fi'il, dia memang suka cakap banyak. Jarang-jarang atau kadang-kadang saja kita jumpa wanita tu yang memang jenis pendiam. Kalau nak tahu seseorang wanita tu dia mula start bercakap banyak, kalau masa anak dara macam adik-adik semua ni belum bercakap banyak lagi, kalau nak tahu dia start nak bercakap banyak, tunggu selesai dia akad nikah. Sebab wanita sebelum berkahwin dia menghafal banyak jawapan, sebab bakal ditanya oleh sang suami. Apabila dia berkahwin, dia pula yang banyak menghafal banyak soalan, sebab bakal dia bertanya pula kepada sang suami. Apatah lagi bila ada hadirnya anak-anak, Masya Allah, Tabarakallah. Cakap-cakapnya kadang-kadang tak serupa bikin pun ada. Okey, kita tengok di sini. Lawan kepada tin kosong ni, lawan kepada cakap tak serupa bikin ni, iaitu kita melihat kepada resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Ataupun kita kata, makin dia berilmu, macam adik-adik lah, fakulti Islam, semua kos-kos pun semua kos yang hebat-hebat belaka. Tadi saya tanya tadi, apa kos? Dakwah dan kepimpinan hebat tu. Bila dah habis nanti confirm boleh jadi kadir-kadir dakwah, insyaAllah. Okey. Maka apabila kita tuntut ilmu sebanyak mungkin, jadilah kita seperti mana resmi padi. Makin ilmu bertambah, makin kita menunduk. Jangan kita jadi seperti mana lalang. Makin banyak menumbuh, makin dia menegak. Saya ingat satu pantun daripada Pak Hamka. Pantun ni selalunya digunapakai oleh anak-anak muda yang bercinta lah. Yang saya ingat lebih kurang, dari mana hendak ke mana. Rasanya semua dah tahu kan, dari mana hendak ke mana, tinggi lalang dari padi, hari mana bulan mana, kita bakal berjumpa lagi. Kalau anak-anak muda diguna pantun ni untuk dihantar kepada dia punya couple, dia punya mata air dia, dari mana hendak ke mana. Sebenarnya pantun Pak Hamka ni mempunyai fahaman yang cukup mendalam. Maksud dari mana hendak ke mana ni adalah dari mana kita datang. Kita sebagai wanita, kita sebagai manusia, kita kena kaji dari mana sebenarnya datang kita. Kita dari mana? Daripada Allah yang satu, tidak ada lain. Laisa kamitslihi syai', tidak ada lain selain daripada Allah. Maka kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hendak ke mana? Kita datang dari Allah, kita singgah sebentar di dunia. Kata ulama, dunia ini umpama tempat persinggahan sebuah pohon. Sebuah pohon yang kita singgah sebentar, berteduh sebentar, kemudian apabila hilang keletihan, hilangnya rasa penat,
hilangnya rasa lapar dan dahaga, maka kita akan kembali meneruskan perjalanan kita dari mana hendak ke mana. Ke mana kita? Kembali ke akhirat. Sebab dunia ini hanya sementara, tidak menjanjikan apa-apa sahaja kepada kita, yang mana akhirnya kita akan kembali kepada tempat kita, ruang kita, iaitu akhirat yang kekal abadi. Bila kita singgah di atas dunia, kita melalui satu jambatan, yang mana jambatan itu dinamakan dunia. Apabila kita tergelincir dalam perjalanan kita, cepat-cepat kita kembali ke pangkat jalan, kembali naik balik di atas jambatan itu untuk nak meneruskan perjalanan. Bukan kata kita tergelincir seolah-olah kita tengok. Saya bagi satu contoh. Seseorang yang jalan di perbatasan bendang, tahu tak bendang? Sawah. Orang utara memanglah dia sebut yang pelik-pelik sikit. Mohon maaf ya. Dia lalu, dia meniti di perbatasan sawah. Tiba-tiba dia tergelincir ke dalam sawah. Sawah itu pula dipenuhi dengan lumpur, dipenuhi dengan lintah, dipenuhi dengan ikan keli, ikan haruan dan sebagainya. Bila dia tergelincir, adakah dia masih nak bermain-main lagi dalam sawah? Masih melayang lintah lagi? Masih memegang ikan haruan? Kalau saya, maaf saya cakap, memang saya tak nak, saya geli, saya takut sangat. Jadi cepat-cepat kita kembali ke perbatasan sawah. Kita tak akan tunggu lebih lama di situ. Itulah sifat orang mukmin. Apabila ia melakukan dosa, sama ada sengaja atau tidak sengaja, cepat-cepat dia kembali ke pangkal jalan. Dia tidak akan, oh okeylah, I muda lagi. Jadi dia kita kata, orang utara kata dia ghaflah, dia ghalik, dia lara sebentar di tempat dosanya, tempat maksiatnya, maka akhirnya dia kembali ke pangkal jalan setelah mana dia telah menjadi banyak bergelumang dengan dosa. Bila kita tidak mengenal kepada siapa kita nak kembali, maka jadilah seperti mana kita wanita tin kosong. Kemudian kita persoalkan lagi, hari mana, bulan mana? Maksudnya hari mana kita mempersoalkan tentang ajal kita. Kalau orang-orang muda yang bercinta ditanya tarikh berapa, sebelum ni kita dah jumpa, kemudian kita berpisah, kita pula bertanya, berjanji, bulan berapa-berapa hari bulan kita bakal berjumpa lagi. Maksud Pak Hamka di sini bukan dengan kekasih yang bernama makhluk tu, tetapi Al-Khaliq. Hari mana mempertikaikan tentang ajal kita? Bila kita tahukah ajal kita? Tahukah tarikh ajal kita hendak berjumpa? Kalau begitu, orang muda, ingatlah, kita ini bukan mati waktu tua. Kerana jelas di hadapan kita beberapa fenomena yang kita tengok sekarang ni, berapa ramai orang muda yang mati waktu muda. Bukan nak tunggu tua pun, tapi bila ajal tu datang, bila ajal tu menyapa, bila ajal tu menziarahi kita, maka tidak terlewat sedetik ataupun seminit, tidak terawal dan tidak terlewat, maka dia akan menyapa kita sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Manalah nak tahu bila saya pulang nanti, tiba-tiba kamu dengar khabar Ustazah dah meninggal. Itu ajal yang Allah Ta'ala tentu, yang kita tidak tahu. Itu kita mempersoalkan. Sekarang kita, bila kita persoalkan tentang ajal kita, hari mana, bulan mana,
kita bakal berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah, kita tidak akan menjadi seperti mana wanita itu tim kosong. Kita tak nak menjadi seorang wanita yang tim kosong sebab kita faham apa yang dikatakan ajal, faham apa yang dikatakan kepada siapa yang bakal kita kembali. Maka kita takut untuk nak menjadi wanita yang tim kosong, yang mana bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin yang muflis amal dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang beramal ni walaupun hanya sebesar zarah amal kebaikan dia, Allah Ta'ala tetap akan mengira. Contoh-contoh, saya bagi satu contoh. Para siswi di sini tidak pun mengambil berat tentang amalannya yang sedikit. Contoh, membudayakan salam. Kita menganggap salam itu satu perkara yang biasa-biasa saja. Ataupun membudayakan senyuman. Lepas, bila kita tak pasti, kita anggap senyuman itu rutin. Ataupun mood, ikut mood. Hari ini datang bulan, Masya Allah tak barokallah, seminggu tak senyum dengan siapa-siapa pun. Sebab layan emosi kita yang moody itu. So, senyum tidak, sebarkan salam pun tidak. Maka bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah dari dalam satu bulan tu kita hanya senyum 3 kali. Memberi salam pun 3 kali. Itu pun kepada orang yang kita kenal. Saya berani cakap, kalau akhwat dia bertemu sesama akhwat, kalau akhwat itu dikenali, Masya Allah, Tabarakallah, bersama dengan lafaz salam, Assalamualaikum, sekali dengan berjabat tangan ataupun berpelukan. Tetapi sesama siswi yang muslimah, apabila bertemu yang tidak dikenali, Masya Allah, Tabarakallah, salam tidak ada, kadang-kadang senyuman pun tidak ada. Sebab apa? Dia bukan dari grup saya. Dia bukan yang saya kenali. Dia bukan dari fakulti saya. Maka seolah-olah salam itu diharamkan. Ingat, apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tengok. Contoh saya bagi satu nama, Rashidah. Rashidah, kamu hanya memberi salam dalam sebulan 3 kali. Allah Ta'ala berikan pahala sebanyak 3 kali. Kita tengok-tengok, Masya Allah, Tabarakallah, salam aku yang 3 kali itu pun Allah Ta'ala kira. Hebat tak? Kalau aku tahulah macam ni Allah Ta'ala kira, macam ni Allah Ta'ala beri pahala, semenjak aku di atas dunia lagi, aku dah start bagi salam semenjak daripada kecil lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala dah janji, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun sebesar zarah, kalau istilah sainsnya disebut atom. Tapi saya dapat satu maklumat sekarang ni, ada lagi penemuan terbaru yang lebih kecil daripada atom. Wallahu'alam. Maknanya benda yang lebih kecil, kebaikan yang kita tidak sangka, yang kita anggap sebagai rutin harian kita, maka itu pun Allah Ta'ala kira. Satu lagi contoh, kalau kita bangun daripada tidur, selalunya kalau kita bangun daripada tidur, kita hanya kadang-kadang kita tersensur terus ke bilik air tanpa kita mengucapkan doa setelah bangun daripada tidur. Maka kita anggap benda itu sebenarnya rutin. Tetapi tidak. Jika kita niat sebagai ibadah, jika kita niat sebagai sunnah Rasulullah, maka kita berpahala di situ. Bila kita mula sapu muka,
bila kita bangun daripada tidur, yang pertama sunnah yang pertama adalah sapu muka. Bersama dengannya adalah iringan doa. Macam mana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita melangkah ke bila air dengan kaki kiri kita melangkah, niat juga sebagai sunnah. Kita sertakan dengan doa. Maka amalan-amalan yang kecil yang kita nampak remeh ini akan menjadi besar apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang beramal dengan amalan buruk walaupun kecil sebesar zarah ataupun atom ataupun kecil daripada atom, apabila berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan detailkan, Allah Ta'ala akan kira sekecil-kecilnya. Masa itu kita pun menyesal. Sebab apa? Kita tak sangka perbuatan kita yang kita anggap kecil di atas dunia itu diperbesarkan Allah di akhirat nanti, dikira oleh Allah di akhirat nanti. Bagaimana? Amalannya bagaimana tu? Contoh, kita pakai kasut kawan hendak ke toilet. Kita tak sedar bahawa tanpa izin tu, kita tak sedar bahawa ala pinjam jelas sekejap. Ataupun kita mengambil barang-barang sahabat kita, rumit kan, kita ambil tanpa izin. Kita tak sedar perkara itu rupanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita anggap perkara itu adalah kebiasaan, adat ataupun uruf yang dibenarkan syarak. Tidak, syarak tak membenarkan perkara yang sedemikian rupa. Maka jadilah kita akhirnya apabila ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wanita mukmin yang muflis amalnya. Wal ayazubillah. Kita kena detail, kita kena lihat balik amalan kita, kita kena muhasabah kembali dosa-dosa kita, supaya apabila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi mukmin yang muflis insya-Allah. Kemudian kita lihat bagaimana hendak menjadi seorang wanita yang bukan tim kosong. Ni lama ni masa dibagi kepada saya 2 jam. Jadi saya kalau boleh saya nak perbincangan tu 2 hala. Kalau tengah-tengah saya bercakap ni, siapa yang ingin nak mengajukan ataupun dialog ataupun nak bagi pandangan, dialu-alukanlah. Sebab apa? 2 jam ni bukan bukan sikit. Dia termasuk dalam kredit tau. So kita boleh ada perbincangan lah, insyaAllah. Untuk nak menjadi mukmin ataupun wanita yang bukan tin kosong, wanita muslimah, wanita mukminah, di sini ada beberapa dia punya, kita kata, piawaiannya. Yang pertama kita tengok, wanita yang muslimah, wanita muslimah yang bukan tin kosong itu, yang pertama adalah wanita yang berakidah sahih. Akidahnya sahih. Maksud bila kita sebut akidah sahih, wanita itu mesti faham agamanya. Kata ulama, jahiliah itu bukanlah dia jahil dalam bidang tertentu. Contoh, saya ataupun adik-adik mengaji dalam bidang masing-masing. Tetapi bila orang sebut accountant, bila orang sebut ekonomi, bila orang ada kos, apa lagi? Perbankan dan kewangan Islam. Cuba tanya kita, Masya Allah, tabarakallah, zero pengetahuan kita. Ataupun tahu yang basic-basic saja. Yang lahir daripada syariat. Itu je yang kita tahu. Tapi bila kita detailkan, kita tak tahu. Bukanlah dikatakan kita tu jahil, tidak. Maksud jahil, iaitu orang yang tidak faham agama. Itulah yang dikatakan sebagai jahil.
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, di hadapan saya ini semua siswi yang tidak jahil dalam agamanya. Disebabnya kita kena berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Kita mohon supaya Allah Ta'ala beri kefahaman agama kepada kita. Jangan kita lupa, ada juga orang yang mengaji agama tetapi tidak faham agamanya. Contoh, mengeluarkan hukum ataupun kita kata menjadikan sebagai hukum itu perkara yang halal, dihalalkan, jadilah halal. Ha, makna perkara-perkara ini kena ambil kira. Itu yang dikatakan jahil. Bila kita nak jadi wanita yang bukan tin kosong, maka wanita itu mesti berakidah sahih, yang tidak ada unsur kejahilan di situ. Kemudian yang keduanya, wanita itu berakhlak. Walaupun dia faham agama dia, dia beragama tetapi dia tidak tidak berakhlak. Masya Allah, Tabarakallah. Ada satu kisah, saya nak cerita satu kisah ni, kita cerita di akhir sikit lah, kita sambung balik. Yang ketiga, wanita yang tidak tin kosong itu adalah wanita yang berilmu. Berilmu pengetahuan ni mesti diikuti dengan pengalaman. Bila dia hanya berilmu tetapi dia tidak mempraktikkan ilmunya, maka tinggallah dia seperti mana wanita tin kosong juga. Sebab ilmunya penuh di dada tapi dia tidak memperkembangkan ilmu dia, maka jadilah seperti mana tin kosong. Sebab jadi seperti lalang, makin tumbuh makin menegak. Bukan jadi seperti resmi padi, makin berisi makin menunduk. Bagaimana nak menjadi wanita yang berkualiti? Kita tengok, kualiti yang pertama adalah kualiti di segi cintanya. Bila sebut cintanya, hati berdebar-debar, dalam hati ada ada taman. Tapi kita buang istilah dalam hati ada taman, kita bubuh dalam hati ada syurga. Bila hati kita ada syurga, maka kita akan memiliki satu perasaan cinta. Kalau kita tengok takrif cinta di segi muda-mudi hari ini, muda-mudi hari ini mereka mengambil takrif cinta itu dangkal. Maksud dangkal tu sedikit sangat yang dikatakan, yang mereka faham apa itu cinta. Kalau kita tengok muslimin tak ada kan? Okay. Cinta ni kalau kita faham lah, kata-kata ada, biasa saya dengar satu nyanyian, kita tengok, dengar, demi cintaku padamu ku korban jiwa dan darah. Istilah sekarang, biarpun harus ku gugur, anak tidak berdosa. Itu istilah remaja. Cinta bagi mereka adalah bererti cantik, hanya sekadar pada rupa sahaja. Dilihat wanita itu sebagai objek seks, dilihat wanita itu sebagai sumber keseronokan, bukan sumber kebahagiaan. Bila kita tanya kaum lelaki lah, sembang-sembang santai tanya, mereka memang suka pada wanita yang ada G, iaitu gedi. Suka sangat untuk sebagai G juga, girlfriend. Suka sangat, tetapi bukan untuk sebagai I, iaitu isteri. Hanya sekadar girlfriend yang gedi sahaja, bukan untuk isteri. Itu lelaki. Sebab apa dia cakap? Kalaulah dia ambil boyfriend, girlfriend yang gedi ini untuk isteri, maka
masa depan yang masya Allah tabarakallah. Kalau dengan aku yang belum menjadi suaminya pun dah gede, apatah lagi kalau dah menjadi suami dengan orang lain. Gedenya masya Allah tabarakallah bertambah-tambah. Cuba tanya naluri hati lelaki, maka dia tidak akan menginginkan wanita yang sedemikian rupa. Kemudian ta'rif ai, tadi cinta itu cantik. Ai maksud mereka, maksud wanita muda-mudi, bukan yang ada di hadapan saya, siswi saya semua okey insyaAllah. Yang keduanya ai iaitu indah belaka. Menganggap sesuatu yang menarik hati itu, menangkap cinta pandang pertama itu adalah indah belaka. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya disebut sebagai sakran. Betul? Sakran, mabuk. Dalam Kedahnya dia kata mabuk kepayang. Buah kepayang tu kalau makan memang mabuk. Itu yang disebut istilah mabuk kepayang tu. Jadi bila diguna istilah ai indah, dianggap cinta tu diwarnai dengan keindahan. Dia tidak nampak di sana unsur-unsur yang boleh bawa kepada zina. Indah belaka. Akhirnya N itu mereka terjemah sebagai nikmat. Segalanya nikmat belaka. Bila sebut saja nikmat, di situ terselit kita kata unsur biologi. Biologi iaitu nikmat seks, nikmat tarikan graviti di antara lelaki dan wanita. Cuba letak perempuan dia dua duduk di dalam satu bilik berdua-duaan, perempuan, ada tak di situ tarikan magnet? Dia akan jadi negatif. Betul tak? Dia akan saling menolak. Tetapi bila ada di situ lelaki dan wanita, maka dia akan jadi apa? Positif, ada daya tarik. Sebab di tengah-tengahnya siapa? Syaitan, masya Allah, tabarakallah. Inilah yang dianggap sebagai nikmat. Kita kata sekarang ni kita tak tahu apa maksud nikmat, disebabkan adik-adik di hadapan saya ni mungkin belum lagi ada yang berumah tangga kan? Belum lagi atau dah? Belum. Dalam proses insyaAllah. Okey. Jadi bila suasana macam tu, dia masih jahil tentang apa itu rumah tangga, dia dalam proses mencari-cari. Bila dia dalam proses mencari-cari, dia hanya mencari perkara yang nikmat saja, dia tidak bertemu dengan perkara yang tidak nikmat. Setelah mana perkahwinan itu berlaku, baru akhirnya dia bertemu yang mana itu nikmat dan yang mana itu tidak nikmat. Okey. Akhirnya T, iaitu tampan. Kalau tadi lelaki pada wanita cantik, wanita kepada lelaki tampan. Dalam bahasa Indonya ganteng. Disebut sedap sikit dengar cowok itu ganteng. Nampak? Bila istilah ini digunapakai tampan, walaupun Allah Ta'ala cipta lelaki itu nampak skema ya, bentuknya tak sama macam wanita, tetapi dilihat sebagai menarik. Itu adalah fitrah alam, fitrah di antara lelaki dan perempuan. Kalaulah di atas dunia ni tidak ada lelaki, saya rasa tak ada seorang perempuan pun nak beli sikat rambut, tak ada seorang perempuan pun nak beli bedak, gincu dan sebagainya. Tak laku pasaran kosmetik, tak laku orang yang menjual dandanan peribadi. Sebab apa? Sebab ada daya tarikan di antara lelaki dan wanita, itulah yang menyebabkan berlakunya kita kata fitrah manusia itu. Dan akhirnya E, apa saja, whatever. Maksudnya bila berlakunya
istilah apa saja ni, maka berlakulah keruntuhan akhlak, pertemuan di antara lelaki dan wanita, berlakulah apa-apa saja. Kadang-kadang baby itu terlantar di tong sampah, terlantar di belukar, terlantar di mana-mana. Apa-apa saja yang boleh berlakunya perhubungan yang dikatakan nikmat cinta yang diperbahaskan oleh muda-mudi hari ini dengan begitu dangkal. Sebab apa? Kerana sumbernya bukan daripada ulama. Sumber muda-mudi hari ini siapa? Kalau saya katakan, setuju tak kalau saya katakan daripada filem-filem Korea? Setuju tak? Setuju kan? Kalau saya katakan daripada filem Bollywood yang menampilkan hero-hero dan Masya Allah Tabarakallah, cantik-cantik belaka, handsome-handsome belaka, ataupun daripada wanita-wanita itu sendiri. Maka apabila kita ambil takrif cinta daripada filem-filem yang tidak bermoral ini, maka ruang lingkup pemikiran kita, kita set minda kita dengan cinta-cinta yang macam ni lah. Kita tak dapat maksud cinta yang sebenar. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita merujuk sebenarnya definisi cinta itu daripada innama yakhshallahu min 'ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah daripada hamba-hamba itu adalah ulama. Maka kita kena rujuk kepada ulama, baru kita tahu apa itu definisi cinta yang sebenar. Kata Syekh Utsaimin, التوصل بين المتحبين من غير شر هذا هو البلاء. Maknanya berhubungan di antara kedua orang yang berkasih sayang, yang bercinta ni, selain daripada syarak, adalah merupakan satu bala.